Indonesia out, go out. العوزم لك كمان مباريات أكثر من السابق إنه يتطور سنة ورا سنة ويعني طبعا نشكر إدارة إندونيسيا out, go out. العوزم لك كمان. Is there a football conspiracy brewing in the AFC? Allegations are flying that the AFC, the Asian Football Confederation, is rigging matches to favor Middle Eastern teams. Sounds wild, right? The whispers grew louder after the Bahrain versus Indonesia match. Referees from the Middle East were on the pitch. And di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Ya, kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya, kita protes. Ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Ya, oke. Langsung dengan alasannya. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC, mohon dipelajari. Ya, jadi kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, atau bahkan tentu negara-negara seperti di Amerika Serikat, sekarang kan Liga Amerika juga sudah naik. Ya, kualitas pertandingan harus ditingkatkan. Dan harus benar-benar fair. Saya rasa momok ini harus benar-benar dijaga. Karena sekarang eranya ini bukan seperti zaman dulu. Sekarang sosial media dan bahkan kita diuntungkan. Sekarang pertandingan tim nasional kita juga live TV dunia. Ya. Jadi seluruhnya bisa ngelihat. Ini bukan hanya dua negara bermain. Karena sekarang sudah banyak pertandingan-pertandingan di Indonesia itu disiarkan di dunia juga. Jadi dunia melihat. Saya tidak bisa misalnya mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed. Indonesia out, go out. أنا عاوزهم لك كمان. مباريات أكثر من السابق إنه يتطور سنة ورا سنة ويعني طبعا نشكر إدارتنا.